Syukur alhamdulillah kita dapat berhimpun bicara soal kemas 16 dan pop 25. Bunyinya itu menarik, tetapi menterjemahkan itu satu cabaran. Tapi saya terharu datang tadi dan nampak sambutan itu luar dari jangkaan. Kehadiran saudara melebihi daripada undangan kita pada peringkat awal. Tahniah kepada saudara. Satu permulaan yang baik, kita tidak leka dengan kuasa dan ini satu petanda yang membanggakan. Saudara-saudari, seperti mana saya dengar tadi sebahagian dari ucapan saudara Rafizi dan saudara Saifuddin, saya pernah lupa surat-surat lama tu. Kita bermula dengan gagasan. Kita bermula dengan cetusan idea. Kita bermula dengan gerakan pembaharuan. Bukan parti politik dalam arti kata yang sempit. Bukan bertarung dalam pilihan raya semata-mata. Tapi gagasan idea. Dan idea ini ada pembaharuan. Islah mastata'tu. Perubahan, reform sedaya upaya kita. Sekarang syukur alhamdulillah. Dengan kekuatan kita bersama dengan parti induk Pakatan Harapan, DAP dan Amanah, didukung oleh UMNO Barisan Nasional, GPS, JRS dan teman-teman lain, kita dapat menubuh kerajaan dan mutakhir ini di antara kerajaan yang paling kuat dengan lebih daripada 23 kekuatan di parlimen. Memang harapan menggunung tinggi. Saya telah ulas sebelumnya dan tadi saya dengar Saudara Saifuddin juga menyinggung hal yang sedemikian. Harapan itu kerana menggunung tinggi mencabar kita untuk bertindak. Tetapi untuk memenuhi selera kelompok kecil dan mengorbankan kepentingan perjuangan jangka panjang, itu bukan waras dan bijaksana. Kita memerlukan kebijaksanaan. Jangan sekali-kali undur dari agenda reform. Benar. Tapi jangan sekali-kali gopoh untuk bertindak. Memenuhi selera 2-3 kalangan elit yang hanya menggagaskan perubahan, tidak fikir sama sekali kesan politik, tidak renung sama sekali tentang kestabilan dan tidak renung apakah perubahan itu dapat menarik minat dan mengekalkan dukungan di kalangan rakyat. Dia ada kesenjangan, disconnect, a major disconnect di antara gagasan perubahan segera dengan kesediaan rakyat. Yang tidak boleh kita tolak ansur ialah kebebasan badan kehakiman, kekuatan badan penguasaan. Sama ada Jabatan Peguam Negara atau SPRM atau LHDN atau Polis Diraja Malaysia. Mereka harus bertindak dengan tegas. Tanpa campur tangan politik. Dan juga tentang peranan parlimen. Sebab itu dalam parlimen yang kadang-kadang tidak disinggung, saudara. Perubahan dari segi jawatan kuasa pilihan Select Committee itu belum pernah berlaku seperti mana berlaku sekarang. Dalam tempoh satu tahun, perubahan dan kebebasan banyak. Walaupun saya tak dapat pertahankan fail dan perangai setengah-setengah ahli parlimen dengan lucahnya, dengan maki hamunnya. Tak dapat kita pertahankan. Tetapi kebebasan dan Select Committee itu berjalan. Ini juga agenda reform. Sekarang ini badan kehakiman dikenali sebagai badan kehakiman yang bebas. Belum ada satu kes di mana saya panggil ketua hakim atau berunding untuk menyelesaikan masalah. Dan ini rekod. Dan dalam reform ini penting. Ada teguran-teguran termasuk kes affidavit Timbalan Perdana Menteri baru ini. Dan tayar turut diserang. Saya tidak faham apa masalah dia. Saya jawab, ini menyinggung peranan lembaga pengampunan dan titah
wewenang yang dipertuan aku. Itu jawapan yang bagi saya mengikut perbincangan dengan peguam negara dan juga maklumat daripada Sultan dan yang dipertuan aku. Itu sebaiknya. Kita tidak pandamkan rekod dan keputusan hakim. Kita tidak cuba meringankan apa-apa keputusan yang dibuat oleh hakim. Tapi itu cara yang kita lakukan. Yang tidak disenangi oleh setengah-setengah pihak dalam parti sekutu kita atau di sebaliknya kalangan yang lain di luar. Itu bukan soalnya. Tapi pendirian kita itu tuntas. Bahawa keputusan mesti dibuat di dalam mesyuarat lembaga pengampunan dan keputusan tamat yang dipertuan agung dalam mesyuarat lembaga pengampunan. Dan sejak saya kata sejak merdeka sampai sekarang belum ada tindakan kerajaan yang menyinggung peranan dan kuasa raja-raja Melayu. Dan itu kita pertahankan. Nah, kalau tak faham keputusan begitu, tak layaklah jadi pembicara dan pengupas dan pengulas politik yang terkemuka. Ya? Jadi agendanya nak serang saja. So, saudara, kebijaksanaan kita juga untuk mengekalkan, bukan merobohkan kerajaan yang ada. Kerana ada apa pilihan bagi mereka. Nah, ini termasuk bukan saja tokoh-tokoh Melayu dan Bumi Putra dan juga tokoh-tokoh Cina dan India. Saya nak tanya mereka, perubahan kita akan lakukan, tapi kepesatannya, kelajuannya mengikut keupayaan dan kebijaksanaan. Jangan kerana nak teruskan satu agenda yang disenangi oleh kamu, merobohkan kerajaan yang ada. Jadi harus ada kebijaksanaan menangani permasalahan ini. Tanya saya, ya, dalam kabinet, dalam kerajaan, rakan-rakan ahli jemaah menteri ramai di sini, kita tidak hadapi masalah-masalah itu. Ya, di luar ada suara-suara yang tidak semestinya mewakili suara pimpinan. Jadi saya harus akui, walaupun ada sedikit sebanyak hal-hal yang kita harus dirundingkan di luar jemaah menteri, tetapi setakat ini, saudara, belum ada petanda keretakan kecil sekalipun di antara PH UMNO Barisan Nasional dan Sabah Sarawak. Yang ada hanya gerombolan-gerombolan desperados yang cuba adu domba. Dan saya bagi tahu kepada mereka, good luck and goodbye. It will not work. Bagi saya, setakat ini kerajaan masih mantap dan kukuh. Sebab itu kalau tanya pengkritik-pengkritik luar, termasuk pembangkang, bahawa kerajaan tidak lakukan apa-apa, rakyat sekarang derita. Rakyat mana yang derita? Yang derita ini Tun Tun dan Tan Sri, Tan Sri dan Datuk Seri yang kaki sakau yang derita. Kalau ditanya saya, apakah satu gagasan dan langkah yang terbaik yang dapat kita lakukan? Saudara, kita hentikan amalan menggunakan kuasa merompak dan menyakau harta negara ini. Dan semua ahli jemaah menteri dan pimpinan tahu. Dan untuk ini, sama ada Datuk Seri Zahid Hamidi atau Abang Johari Premier Sarawak atau Haji Ji, Ketua Menteri Sabah yang memimpin parti-parti induk termasuk Pakatan Harapan, semuanya sefaham dan setuju. Andai kata ada di kalangan kita yang melanggar prinsip tata kelola dan terjerumus dengan amalan rasuah, mereka dengan sendirinya akan terkeluar dan menghadapi perundangan yang ditetapkan.
Jadi apa lagi ini mau? Saya nak tanya. Semasa Perikatan Nasional dulu, pemerintah. Apa ini dipertahankan? Berapa puluh cases kas yang dibawa sama ada di siasat atau di dakwah di kerajaan persekutuan dan negeri yang melibatkan kecelaruan penyalahgunaan kuasa. Sebab itu perkaitan yang saya sudah, ini tidak mudah. Bila kita ambil tindakan terhadap orang yang paling, yang dianggap maha kaya di negara ini dengan hasil kekayaan puluhan bilion, mana ada suara mereka? Mana ada suara pejuang-pejuang Islam dan pejuang-pejuang Melayu? Semuanya keluh membisu, takut kerana mereka berhadapan dengan orang yang kaya dan rasuah. Yang ada suara hanya saudara. Ini pahlawan-pahlawan kecil yang hadir, yang sanggup berdiri dan menentang perasuah-perasuah besar. Ini yang dikatakan pahlawan-pahlawan jalanan yang tidak ada harga di kalangan mereka. Tapi mereka bersuara berani menentang penguasa besar. Nah, ini yang kita nak pertahankan. Sebab itu kita bicarakan soal idealisme. Baik. Dan sesudah ada peranan. Semalam di Sabah dan sebelum itu di Johor. Saya tegangkan. Jangan kita mengharapkan hanya satu dua jentera menerangkan. Tanggungjawab kita. Sudah lihat umpamanya rekod kerja sedaya upaya kita. Saudara, kita tidak ambil tindakan sambil lewa. Ini bukan soal Anwar. Ini Rafizi, Saifuddin, Nick. Ini tak sebut mereka nama. Li Kang, Fadlina, Amin di Sabah. Di Sabah pula, Negeri Sembilan. Ya. Amir di Selangor. Satu pasukan kita kerja, kita nilai dan kita terima teguran dan kita diberi amaran, dia diperingatkan. Jangan sombong, jangan angkuh, terima teguran. Jangan anggap kita sudah sempurna, perbaiki lagi. Dan ini sikap kita. Tetapi sudah, alhamdulillah dalam masa rekod, dalam masa satu tahun, rekodnya ada. Tetapi kita bukan warisi satu vacuum. Hutangnya tinggi, defisitnya besar. Kebocoran ini di mana-mana. Kita tegas ambil tindakan. Di peringkat atas, bocor lagi. Sedikit di custom, bocor lagi. Kadang di immigration, bocor lagi di PDRM. Kerana rasuah dan salah guna ini sudah jadi sistematik. Salah siapa? Salah pemimpin-pemimpin terdahulu. Ini yang mencanang bising-bising. Garang di parlimen. Saya nak tanya masa dia berkuasa, kenapa tak betulkan ini semua? Kita mulakan dan tidak mudah, saudara. Saya nak terangkan, tidak mudah sama sekali. The battle against the corrupt is never easy. First, personalities with enormous wealth and influence. Second, they have the networking among those in government and the opposition. That is why the opposition is relatively muted when it comes to our attempt, effort to go against the corrupt. Malah ada pemimpin pembangkang yang pertahankan, kesianlah, dia dah tua, pasal apa dendam, dia sakit. Jadi kalau orang sakit, rogol pun boleh, curi pun boleh, rompak pun boleh. Ini amalan mana yang kamu belajar ni? Saya nak bagi tahu, kalau kamu perompak besar harta negara, kamu sakit ke, kamu tun ke, kamu lemah ke, aku tak peduli, undang-undang bertindak kepada mereka. Sudah-sudah dengan langkah ke, teman-teman. Apa dia? Liputan KDNK terakhir. KDNK Malaysia yang kita catat
3.7%. Ya, sepatutnya lebih tinggi. Tetapi berapa di Singapura? Malaysia 3.7. Singapura 1.1. Thailand 1.9. Amerika Syarikat 2.5. United Kingdom 0.1. Republik Korea 1.4. Malaysia 3.7%. Kadar pengangguran turun. Kadar inflasi turun. Ekspor meningkat untuk Januari 2024, peningkatan 8.7%. Jadi saya sentuh hal ini kerana saudara mesti hadam. Mesti hadam fakta ini dan bertempur di lapangan. Yang bercakap soal ekonomi malap. Ekonomi mana malap? Ekonomi tahun 21. Ekonomi tahun 20. Ekonomi tahun 22. Betul malap. Siapa Perdana Menteri? Sudah jawab. Pelaburan 2023. Pelaburan yang diluluskan itu 329.5 bilion ringgit, pencapaian tertinggi dalam sejarah negara. Jadi sudah, saya tidak berhajat untuk menyebut semua, tapi sekadar menyatakan perlu bagi kita penggerak reform untuk menjelaskan. Dan tidak semestinya defensif. Mengapa harus kita defensif? Kita akui ya, harus kita perbaiki. Kita akui ya, kita belum sempurna. Kita akui ya, masih ada teguran, masih adalah ruang yang kita harus perbaiki. Betul. Tiap negeri yang saya lawati, bersama dengan menteri-menteri, pegawai-pegawai tinggi kerajaan, KSN, KSU, ekonomi, KSP, KPPA, kita turun dan dengar pandangan negeri. Soalan pertama saya, setakat mana diselesaikan kemiskinan tegar? Kan ini agenda kita daripada awal, saya tidak pernah lupa, saudara. Saya tak perlu baca sebulan surat yang saya tulis kepada Saifuddin, tapi saya tak lupa. Itu tak baca lagi surat-surat yang saya tulis kepada ramai pemimpin lain. Rafizi dah hilang lah surat tu. Saya tanya tadi, kita tak tahu letak mana. Baik. Jadi bila kita tanya, ada sedikit umpamanya jumlah yang belum diselesaikan, boleh selesaikan. Sekarang ni Kuala Lumpur, Selangor, Negeri Sembilan, Tahniah Amin, Melaka, Pulau Pinang, Perak, Johor, itu sehingga akhir April noktah kemiskinan tegar. Sabah semalam dia sebut daripada 25 ribu keluarga isi rumah KIR tinggal hampir 12 ribu. Saya minta Ketua Menteri bersama dengan KPICU bermesyuarat dalam 1-2 minggu ini dan sekurang-kurangnya dapat turunkan kerana kadar kemiskinan tegar di Sabah itu tinggi. Sudah, kita tak pernah melupakan. Tapi bagi orang-orang elit ini yang cerdik pandai, bagi dia tidak penting ini. Dia nak kaji, mungkin istilahnya tak tepat, mungkin kemiskinan tegar ini tafsirannya patut ditukar ikut Bank Dunia atau Bank India ke Bank Jepun, saya tak tahu. Ya. Dia tidak boleh iktiraf. Ini pertama kali dalam sejarah kita usahakan. Dan saya harap dalam tiap-tiap kunjungan saya akan ke Melaka, kemudian ke Kedah, ke Kelantan dan Terengganu. Ini soalan-soalan yang sama yang saya akan lakukan. Kerana kemiskinan tegar. Saya tak kira dia ahli parti mana, dia sokong siapa. Tanggungjawab kerajaan mesti bantu menyelesaikan masalah tersebut. Sudah lihat umpamanya sumbangan tunai rahmah.
Ya kosong. Sungai Tengah Ramah saya nak sebut. Ini sudah kena hadam. Sekali lagi saya sebut. Kerana untuk 2024 yang kita kata sumbangan tunai rahmah itu 10 bilion ringgit yang kita sediakan. Dan keadaan hutang bertambah, defisit harus diatasi, tetapi kita tak kurangkan tanggungjawab kita kepada yang memerlukan. Ini pendekatan kita, ini dasar madani di Malaysia ini. 10 bilion ringgit. Tahun lalu 8 bilion ringgit, tahun ini 10 bilion ringgit. Yang mendapat itu 9 juta rakyat Malaysia peroleh. Sudah. Ini yang disebut direct cash transfer untuk meringankan beban mereka. SARA itu yang maknanya sumbangan asas rahmah bagi kalangan miskin. Kita tambah 5 kali ganda daripada 130 juta ringgit tahun lalu kepada 700 juta ringgit. Sudah. Bantuan murid sekolah, Fadina. Fadina kena tiap ucapan kena ulang ini. Mana dulu kita bagi sekolah, buka sekolah. Sekarang dari darjah 1 sampai tingkatan 5. Semua pelajar Sabah, Sarawak, pelajar Melayu, pelajar Cina, pelajar India. Jadi rakan-rakan kalau orang Melayu kata kita tak dapat, dah ini semua orang Melayu dapat. Orang India, semua orang India dapat, bukannya mitra, termasuk sumbangan ini. Tiap pelajar India, tiap pelajar Cina, tiap pelajar Melayu dan Sabah dan Sarawak. Jadi jumlahnya untuk 2024 800 juta ringgit. Ini tak masuk STR dan lain-lain, saudara. Semua tambahan-tambahan ini. Baik, pengeluaran getah. Ada orang katakan di antara pekebun getah ni, pekebun kerja getah, tak ramai yang sokong PH. Saya tak ambil itu sebagai perkiraan. Saya tahu bahawa masa harga getah jatuh, kita harus bantu mereka. Dan tahun 2020 tak naik. 2021 tak naik. Yang kita naik ini, mulai masa kita ambil alih kerajaan November 2022 dan sekarang dari RM2.70 kita naikkan kepada RM3 satu kilogram tahun ini. Maknanya 2020 RM2.50, sekarang RM3 pekebun getah. Subsidi harga padi tak naik berpuluh tahun. Tahun 2022 kita naik daripada RM360 menjadi RM500. Sudah. Cukup? Belum cukup. Tetapi bagi orang yang ikuti politik pembangkang, saya nak tanya, mengapa kamu tak naik subsidi padi masa kamu perintah? Mengapa kamu tak naikkan bantuan getah masa kamu perintah? Mengapa tak bantu nelayan masa kamu perintah? Dan kamu kata hidup Melayu. Ini majoriti Melayu. Jadi yang kamu pertahankan itu Melayu-Melayu yang kaya raya. Dan bila kita ambil tindakan kepada orang Melayu yang paling kaya kerana merompak, kamu pertahankan. Ini dia yang harus disampaikan kepada saudara. Mesti agresif. Lawan tetap. Dah menang. Baik, tentulah juga kita bagi untuk perkhidmatan awam. Ada orang tanya saya, sebab apa dalam perkhidmatan awam ini, dalam ekonomi, keadaan ekonomi sekarang, kita masih bantu apa ni skim saraan penjawat awam. Saya dah jawab, 12 tahun tidak ada kajian, ya. Termasuk 3 tahun di bawah Perikatan Nasional. Jadi rakan-rakan penjawat awam tolong ingat.
Semasa PAS Bersatu Perintah, tidak ada kajian, tidak ada kenaikan, skim kenaikan gaji. Masa Kerajaan Perpaduan Madani Perintah, insya Allah saya akan mula umum 1 Mei. Insya Allah. Baik. Ini yang dikatakan reform. Saya nak nasihat kawan-kawan ni bicara dan agak sinis terhadap reform. Reform ni berarti mata, dalam arti kata, apa manfaat kepada golongan bawahan? Apa manfaat bagi golongan miskin, pekerja ladang, nelayan di kampung, pekebun kecil, Melayu, India di estate, pekerja, penjawa awam? Ini yang mesti disampaikan. Dan ini memerlukan reform. Dan untuk itu, kita adakan padu supaya dapat menyelaraskan, supaya angka itu tepat, membantu kita. Supaya tidak diberikan kepada orang yang tidak layak. Saudara, tadi disinggung oleh pemimpin-pemimpin kita tadi tentang penyasaran subsidi. Itu pun kita diserang, saudara. Ayam, berpuluh tahun sejak saya dulu Menteri Kewangan, tiap kali ada perayaan Deepavali, Raya Cina, Raya Puasa, Raya Haji, mesti dijangka naik. Mesyuarat tergempar nak tambah suntikan wang. Puluh tahun ni untuk mengawal harga siling ayam, kerajaan sediakan 1 bilion ringgit tiap tahun. Tahun lalu kita ambil keputusan yang berani. Kita hentikan 1 bilion itu, beritahu kartel-kartel ayam, ambil untung tapi jangan menekan rakyat, jangan naik harga sewenang-wenang. Alhamdulillah, 1 bilion selamat, harga ayam masih terkawal. Ini yang disebut tekad politik. Ini disebut political will. Sanggup berdepan dengan tauke-tauke besar, menjaga kepentingan awam di bawah. Sudah. Ini dah reform. Reform menyelamatkan bilion wang rakyat dan mengawal harga dalam masa yang sabar. Dia tidak berlaku tahun 2021, 2022. Dia berlaku sekarang. 1 bilion satu tahun selamat. Kemudian ini, elektrik. Bila naik, riuh rendah. Harga barang naik. Saya nak beritahu ni, harga air semua negeri naik. Mengapa tak bising? Mengapa bila harga air naik tak bising? Sebab semua negeri naik. Kelantan naik, Terengganu naik, Kedah naik, Perlis naik. Jadi bila Johor naik, tak jadi isu. Sebab dia naik. Mengapa naik? Kerana ada yang 30 tahun tak naik, 40 tahun tak naik. Khidmat harus diperbaiki. Lihat. Jadi sudah lihat umpamanya, isu ini dipolitikan. Kadar elektrik naik untuk siapa? 85% tidak terkesan. Tak naik. Yang naik bagi maha kaya dengan orang asing. 3.5 juta orang. Subsidi elektrik selama ini kita bagi kepada yang paling kaya dan juga kepada 3.5 juta orang asing. Saudara kena terang. Politik apa ni? Politik tak cerdik. Bagi subsidi kepada orang tak bayar cukai. Ada datang tanpa kebenaran. Kemudian kita bagi dia subsidi elektrik. Sekarang dengan tindakan yang diambil sekarang, berapa jimat dari negara? 4 bilion? Ya, 4 bilion lebih sikit. 4 bilion ringgit kita selamatkan. Dia nak marah kita apa? Sekarang orang tanya tentang subsidi minyak dan diesel. Cara rasional apakah kita harus lakukan? Harus, sebab minyak ini yang kita subsidi tiap hari, tiap kali digunakan, itu menguntungkan semua rakyat. Yang paling kaya, yang ada Rolls Royce, Mercedes pun dia dapat subsidi. Ini kerja tak cerdik. 3.5 juta orang asing dapat subsidi. Baik. Kalau kita naik, kita bagi suntikan langsung kepada rakyat.
Dia belanja berapa? 100 ringgit sebulan. Baik, kita bagi dia 1 ringgit. Masalah itu. Nak bantah sebab apa? Ini kaedah kita fikir berapa lama, 10 tahun dah dibincang, 10 tahun kerajaan setuju, 10 tahun tak berani kerajaan laksanakan, dia takut tidak popular. Kerajaan ini kerajaan yang berani untuk menyelamatkan ekonomi negara. Kita akan laksanakan. Di mana-mana rakyat merasakan dirugi, kena belanja minyak, kita tampung. Berapa belanja satu bulan? Satu ringgit, kita bagi satu ringgit. Untuk tampung gunaan. Saudara, tolong jawab. Ini dia responsible policy by responsible leaders. Ini dia reform. Bagi orang yang jerit reform ni kerana masalah affidavit TPM, itu menyebab seolah runtuh reform kita. Ada masalah umpamanya satu kes lain keputusan mahkamah, runtuh, itu kerja dia. Yang bagi manfaat kepada puluhan juta rakyat dan jimatkan puluhan bilion ringgit, tidak memberi kesan ke mereka. Saya nak beritahu, you can say whatever you like, we will have to do our job, continue with our reform at a space that we are prepared to do. Baik. Akhir sekali bersabit dengan apa yang kita anjurkan hari ini. Yes, sudah bagi mandat, kita lakukan dengan sebaiknya. Mudah tidak mudah. Saya tidak pernah fikir begini rumit nak lawan orang rasuah. Puluhan tahun kita berjuang, kita fikir lawan rasuah orang semua kena sokong. Ya, kita lawan rasuah, hebat. Selamatkan. Rupanya bila lawan rasuah, masih ada penyakau-penyakau kecil dan penyokong-penyokong-penyakau yang masih bantu. Saya fikir aneh. Ya, tapi ini berlaku. Saya tidak pernah fikir melawan rasuah itu akan ditentang oleh satu kelompok rakyat. Kita tak mahu sabar. Tapi ini berlaku saudara di Malaysia ini. Ini berlaku bagi orang-orang kononnya pejuang Melayu tulen. Dia tak tahu dengan 10 bilion ini kita boleh selamatkan rakyat yang miskin. Kita boleh bina sekolah-sekolah yang lebih baik. Tak semesti sekarang sekolah-sekolah. Saya semalam saya lihat umpamanya sekolah di Kuala Lumpur, di Damansara. Meja pun buruk. Lantai pun tak teratur. Berlubang-lubang. Itu di Damansara. Belum lagi di Lahak Yui. Belum lagi di Cerok Kudung. Belum lagi di Kapit. Jadi saudara, sebab apa? Sebab terlalu banyak dana. Dan bila kita sebut, kalau selamatkan rasuah pulang balik puluhan bilion ini, kita boleh selesaikan banyak masalah rakyat. Apa kata pemimpin-pemimpin pembangkang? Tak munasabah. Tak mungkin. Dan saya nak nasihat kawan-kawan kita di sini. Yang juga kadang-kadang terpengaruh dengan pandangan-pandangan golongan elit kecil ini. Saudara, lihat kenyataan sebenar. Saya tidak compromise, saudara. Dengan umur yang begini, dengan melalui hidup yang penuh getir dan kesusahan, sudah ada kuasa. Saudara ingat kita nak sanggup kompromi dengan hal-hal semacam tidak. Yang kalaupun kita agak dalam beberapa hal itu langkahnya lebih perlahan, kerana kita nak jaga supaya kita boleh terus. Jangan dengan semangat gopoh itu hancur. So, saya dalam majlis-majlis terdahulu saya terang, semua revolusi, bermula revolusi Perancis, bunyinya apa? Liberté, égalité, fraternité. Tapi saya juga bagi tahu, 10 tahun setelah revolusi Perancis, taraf hidup petani di Perancis itu lebih parah daripada sebelumnya. Kerana apa? Kerana kegopohan the Jacobins, Robespierre and the Reign of Terror yang menyebabkan langkah berani tetapi hancur negara. Sebab kerana kita belajar daripada sejarah. Itu yang disebut tadi diulas oleh Susah Agung tentang belajar bersejarah. Saya cerita tentang Simon Bolivar, Libertador, pejuang pembebasan beberapa negara Eropa, Latin Amerika, melawan Spanyol. Tapi dalam di peringkat akhir hidup dia, seperti yang dilakar oleh Garcia Marquez, Gabriel Garcia Marquez dalam The General and Its Labyrinth,
Dia cerita bagaimana dari bukit dia lihat orang yang mengambil alih kuasa dengan gopoh haru mulai terbabit dengan rasuah. Kita ada kuasa. Mana jawatan? Mana peruntukan? Mana kemudahan? Itu soalan nomor satu. Padahal, kata Libertador, pejuang pembebasan Latin Amerika, Simon Bolivar, dia kata patutnya soalannya, kita ada kuasa. Mengapa tidak harus kita lakukan dengan sebaiknya untuk membela nasib rakyat dan memerdekakan negara? Itu dengan rasa pilu, sedih pilu, beliau akhiri hidupnya, seorang pejuang besar yang bernama Simon Bolivar yang digelar pembebas agung, Libertador di Latin Amerika. Banyak lagi yang berlaku dalam sejarah. Apa yang disebut oleh Jawaharlal Nehru mengungkap pandangan Mohandas K. Gandhi sebelumnya di India dengan pidato yang memukau, "Tryst with Destiny", mana seolah-olah satu perjanjian ikrar sumpah keramat dengan masa depan, menjanjikan kebebasan, keadilan, hapuskan diskriminasi. Cabaran itu terusan kerana sistem rasuah yang terus menular. Kita dah sebut perkara itu. Sebab itu, perubahan mesti berlaku. Jangan berundur. Tetapi tetapkan agenda, berunding dengan baik dalam kerajaan perpaduan madani ini dengan rakan-rakan kita, PH, UMNO Barisan Nasional, GPS, JRS, supaya kehidupan kita itu mantap dan kita boleh maju langkah selangkah dan tidak diheret oleh tuntutan-tuntutan yang memecah belahkan kita. Jadi bagi saudara, jawapan itu penting. Kalau kita ada kemas dan pop ini, langkah berikutnya ialah melaksanakan kata-kata. Jentera pertama keanggotaan mesti ramai. Ranting mesti hidup. Cabang-cabang mesti segar. MPN harus lebih aktif. Dan jentera komiti-komiti mesti hidup. Lebih hebat dari dulu. Dan saya rasa pemantauan itu perlu. Selain daripada pimpinan yang dipilih, kita ada jentera-jentera politik kita. Dan saya juga telah minta beberapa teman untuk membantu saya di pejabat, untuk bantu jentera-jentera yang ada supaya dapat beri maklumat dan memantau cara dekat pelaksanaan baik di peringkat negeri, cabang dan ranting. Saya harap sudah beri kerjasama kepada mereka dan ambil langkah mengikut jadual ini. Saudara tahu, hebat sebagaimanapun lawangan kita, benar bagaimanapun perjuangan kita, tetapi kalau tidak disusun dengan rapi, dengan jentera yang kemas, kita akan tewas dengan orang-orang yang melaungkan slogan-slogan hidup Melayu atau laksanakan Islam, walaupun kita tahu rekod mereka itu hambar belaka. Jadi kita harus tekankan program, laksanakan dengan sebaiknya dan cara agresif menerangkan sikap kita, pendirian kita dan cara sungguh-sungguh perkuat jentera kita supaya keadilan muncul sebagai gergasi dalam sistem politik negara kita. Boleh? Lawan tetap. Reformasi. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.